Halo, jumpa lagi. Kali ini saya akan review senter atau lampu emergency plus power bank merek Mitsuyama. Fitur-fiturnya, ya bisa sebagai power bank ataupun ya, untuk power bank dan casnya menggunakan kabel micro USB Android ya. Nah, seperti ini. Ini lampu indikator dari kondisi baterainya. Dan ini lampu untuk emergensinya. Strobo bisa, dan ini adalah powernya untuk on off dan memilih modenya. Lalu ini adalah port chargingnya, port micro USB ya, ada penutupnya untuk kedua portnya. Lalu bat ini adalah baterainya menggunakan baterai 1850, dan setiap pembeliannya mendapatkan baterai standar. Tapi karena baterai standarnya kurang powerful, saya menggunakan baterai HP PIP. Ya, yang dipakai adalah tip HP. Ini flat top, langsung bisa dipakai tanpa kita konversi atau ubah kepalanya karena ini sudah menonjol. Bisa menggunakan 4 baterai tipe 18650. Lalu untuk kita tes untuk jadikan sebagai power bank, kita tinggal hubungkan ke ini. Mengisi dia. Sementara untuk mencasnya, kita yang di atas. Ini baterainya sudah full karena barusan dicas. Tapi kalau baterainya kurang, maka indikatornya akan berubah menjadi mati saat lampunya berkurang cahaya. Oke, untuk cahayanya ini untuk mode, untuk menghidupkan dan memilih modenya. Strobo untuk emergency bisa diletakkan di kendaraan. Nah, saya lampu emergency ini perlu kita punya untuk Anda yang hobi camping ataupun diletakkan di kendaraan, di mobil. Bentuknya simple dan baterainya bisa kita ganti karena kebanyakan baterai lampu emergensi yang di pasaran kebanyakan menggunakan baterai kering, dimana untuk penggantiannya kadang baterai kering itu susah kita dapat, apalagi untuk yang di luar Pulau Jawa karena biasanya baterai tidak bisa dikirim melalui udara untuk tipe-tipe baterai kering yang segi 4 persegi 4. Tapi untuk baterai
tipe 18650 ini bisa dikirim melalui udara. Itu saja sharing dari saya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.